Assalamualaikum, selamat siang, sore ataupun malam atau pagi makanya di mana pernah berada saat ini saya akan mereview salah satu mic Lavalier dari Soundtech. Ini tuh sebenarnya udah lama ya saya milikin, cuman kemarin tuh kayak ada kendala baterainya habis, jadi baterainya itu yang digunakan LR44 seperti ini. Soalnya ini ada switch ke mikrofon untuk HP sama juga buat ini nih buat kamera ya. Untuk dalam kemasannya sendiri itu ada ini ya, ada adaptor. Nih, adaptor sama klip cadangannya, klip yang seperti ini gitu. Sama kabelnya itu cukup panjang, berapa meter ya saya lupa, nanti saya kasih dicantumkan di keterangan ya. Nah, untuk perbandingan suaranya secara singkat, ini suara direkam tanpa menggunakan mikrofon. Nanti sambil videonya berjalan kita colokin ya, kita coba apakah suaranya berubah atau tidak. Kita klip dulu di sini, di leher. Nah, sip. Nah, jadi ini nih ya, di sini baterainya ada di dalam sini. Jadi kalau teman-teman mau ganti itu ada di dalam sini. Ya. Coba kita switch ini, pastikan ada di kamera dulu. Switch buat kamera. Kita tancepin, colokin dulu ininya ke kamera. Oke, ya. Sebelah sini, Deng. Cek cek. Nah, begini kira-kira kalau pakai mikrofon Lavalier dari Soundtech. Serinya saya lupa ya, nanti dicantumin ada di sini serinya. Kalau buat saya sih ini cukup membantu ya. Lebih mending lah suara noise-noise-nya itu lebih teredam daripada kita menggunakan mikrofon kamera secara langsung. Dan harganya pun cukup terjangkau. Untuk sekarang ini di tahun 2024 harganya sekitar 150.000 di marketplace. Nanti saya kasih linknya untuk pembeliannya jika teman-teman mau. Nah, oke, seperti itu aja mungkin review yang sangat singkat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.